بسم الله الرحمن الرحيم <applause> الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا ورزقنا الأخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana. Amin ya rabbal alamin. <coughs> Alhamdulillah kaum muslimin, rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir Quran sehari sehalaman. Dan kita masih membahas pada surah Hud. Sudah sampai pada halaman 228. kita baca dulu dari ayat 45 54 sampai 61 atau 62 ya sesuai dengan mushaf qiraah uh, uh, Ibn Ibnu Katsir a'udzubillahi <tuh> s-samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafkhihi wa إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه الا هو اخذ بناشيتها ان ربي على صراط مستقيم فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بايات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد واتبعوا في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين Ini ada pada kata sirat, ada tanda merahnya. Ini karena bisa dibaca dengan sin ya bagi riwayat kumbul itu boleh membaca dengan sin e, sebagai ganti dari sok. Kemudian pada ayat-ayat ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Pada ayat 54 ini ini boleh ditambahi fathah ya-nya innia. Kemudian ayat 55 latungziruni ini terakhirnya boleh ditambah ya. Kemudian ayat 56 Siratin Sotnya boleh diganti dengan sin Kemudian ayat 57 Fa'in tawallau Ini taknya ibnu Kathir Menambahkan tasdid pada taknya Karena asalnya memang Tatawallau Kemudian pada ayat yang ke-61 Ghairuhu Ini boleh diganti Ghairihi Dikasrah semua kalau dibaca ghairuhu, maka pada kiraah Abu Amr, hak ketemu hak itu bisa idgham. Berarti ghairuhuwa huwa. Hak ketemu hak menjadi idgham. ghairuhuwa Tapi kalau ibu kiraah Ibnu Katsir ya tidak diidghamkan. Ini semua adalah kiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya adalah bacaan yang benar. Adapun tafsir ringkasnya Allah katakan pada surat Hud ayat 54. Dan ini masih dialog antara Nabi siapa kemarin? Nabi Hud alaihi salatu bersama kaumnya yaitu kaum Ad yang disebutkan pada ayat 50 kemarin. Ini masih lanjutannya. Maka kaum Ad mengatakan, In tidaklah nakulu kami berkata, Illa kecuali i'taraka menimpa engkau wahai Nabi Hud. Ba'du alihatina sebagian dari Tuhan-Tuhan kami. Bisu'in dengan keburukan. Yang dimaksud keburukan ini maksudnya adalah gila. Jadi kamu ini gila. Kala Nabi Hud mengatakan, Ini sesungguhnya aku, Ushidullah, aku persaksikan kepada Allah. Washadu, dan kalian juga bersaksilah. Anni bahwasanya aku beri on berlepas diri mimma tusyrikun dari apapun yang kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maksud ayat ini adalah bahwa Nabi Hud alaihi salatu wasalam dituduh gila oleh kaumnya. Kenapa gila? Karena i'taraka ba'du alihatina. Karena dibikin gila oleh sebagian tuhan-tuhan yang mereka sembah kualat oleh Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Kenapa kualat? Karena Nabi Hud tidak mau menyembah mereka. Karena Nabi Hud mencela Tuhan-Tuhan itu. Katanya Nabi Hud ini Tuhan gak bisa berguna, gak bisa bermanfaat, gak bisa maudarat. Nah itu dianggap mencela seperti itu. Sehingga oleh kaumnya Nabi Hud dianggap kamu ini gila gara-gara kamu mencela Tuhan-Tuhan kami. Ini semuanya perkataan batil tentu saja. Karena Tuhan-Tuhan yang mereka sembah yaitu arca-arca itu nggak bisa berbuat apa-apa. Apalagi membuat gila. Kemudian mengatakan Nabi Hud gila ini juga tidak benar. Nabi Hud menyampaikan dakwah bukan karena gila. Tapi karena diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan gila oleh kaumnya, Nabi Hud mengatakan, saya persaksikan kepada Allah, juga kalian hendaklah bersaksi bahwa saya berlepas diri dari semua yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. 55. Min dunihi, dari selainnya Allah. Fakiduni, maka silahkan berbuat tipu daya kalian kepada saya. Berbuat madarat kepada saya. Jami'an semuanya. Thumma kemudian la tungziruni. Janganlah kalian memberi tempo kepada saya. Yang dimaksud jami'an semuanya, yaitu semua kalian dan Tuhan-Tuhan kalian. Kalian merasa bahwasanya Tuhan-Tuhanmu ini bisa mencederai saya, memadrati saya. Nah, silahkan sekarang. Kalian plus Tuhan-Tuhan kalian bikin madrat kepada saya. Mau bunuh saya? Silahkan. Semuanya sepakat untuk bunuh saya? Silahkan saya sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak takut kepada kalian sama sekali. Nah, ini yang sudah kita jelaskan kemarin, inilah mukjizat yang paling jelas yang dibawa oleh Nabi Hud alaihi salatu wasalam. Mereka menuduh Nabi Hud enggak bawa mukjizat sebagaimana disebutkan pada ayat kemarin. Maji'tana bi bayyinah wa hai qaum hud ayat 53 ya kamu tidak membawa kepada kami dengan bukti kenabian. Kamu enggak bawa mukjizat, nah, mukjizatnya ini ditantang semuanya oleh Nabi Hud wasalam. satu orang nantang semuanya tanpa rasa takut. Ini kalau bukan mukjizat apa terus? Karena dia merasa membawa kebenaran, dia merasa bahwasanya kebenaran yang disuruhkan untuk disampaikan ini pasti dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia berani menantang semua seperti itu. Maka ini menurut para ulama tafsir inilah adalah mukjizat yang dibawa Nabi Hud alaihi salatu wassalam. 56 ini sesungguhnya saya tawakal tu saya bertawakal ala Allah kepada Allah Rabbi pemeliharaku wa Rabbikum dan pemelihara kalian. Ma min dabbatin tidak ada binatang melata illa kecuali huwa dia Allah akhidun memegang binasiyatiha ubun-ubunnya. Inna Rabbi sesungguhnya pemeliharaku ala siratin di atas jalan mustaqimin yang lurus. Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Hud sudah bertawakal kepada Allah 100% sehingga yakin pasti akan dicukupi dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang seperti itulah semestinya orang yang menyampaikan kebenaran tawakal kepada Allah dan Allah menjanjikan siapa yang tawakal dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan pada surat yang lain, Allah mengatakan wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh dan barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah pun akan mencukupi dia. Surat At-Talaq ayat 3. Nah, para guru-guru kami mengatakan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan tawakalnya apa namanya prosentasi tawakal kita. Tawakalnya 100%, kecukupannya 100%. Tawakalnya 50%, kecukupannya juga 50%. Makanya kalau kita keluar rumah disunahkan membaca wirid tawakal supaya selama perjalanan ini dikasih kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Beliau mengatakan, "Idza kharaja ar-rajul min baiti, kalau seseorang keluar dari rumahnya, faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah." Lalu mengucapkan dengan nama Allah, saya bertawakal kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah. Maka ada malaikat yang mengatakan kepadanya, hasbuka, cukup kamu. Qad hudita, kamu sudah diberi hidayah. Wa dan kamu telah telah diberi kecukupan, Wawu kita dan kamu telah diberi penjagaan dikasih tiga Pak. hidayah, kifayah, wikoyah hidayah kecukupan, kifayah apa, hidayah petunjuk, kifayah kecukupan, wikoyah penjagaan. Kenapa dikasih tiga? Lahirnya adalah karena dia mengucapkan tiga Bismillah ini satu. Tawakkal tu ala Allah. Ni dua. La hawla wa la quwata illa billah. Ni tiga. Dia membaca basmalah. Tawakkal hawqalah. Maka balasannya juga tiga. Hidayah, kifayah, wiqayah. Wallahu alam. Ini hadisnya sahih. Diriwatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Di dalam kitab sunannya. Kemudian kata Nabi Hud. Semua binatang melata itu sudah dipegang ubun-ubunnya oleh Allah. Maksudnya Allah menguasai dia. Jadi ubun-ubun kita dipegang Allah. Artinya Allah menguasai kita. Ini ungkapan dalam bahasa Arab. Kalau orang mengatakan saya sudah pegang ubun-ubun orang itu. Maksudnya apa? Saya sudah menguasai dia. Meskipun ubun-ubunnya enggak saya pegang. Dia sudah saya masukkan penjara. Atau dia sudah saya ikat di tiang ini. Karena sudah apa? Saya tangkap. Nah, itu ungkapan dalam bahasa Arab mengatakan. bin binasyatiha. Memegang ubun-ubunnya. Jadi jangan berarti dipahami, oh berarti tangannya Allah nempel di kepala saya. Bukan gitu maksudnya. Tapi maksudnya ini Allah menguasai dia. Sehingga terserah Allah, mau dimatikan saat ini bisa, mau dihidupkan saat ini juga bisa, disakitkan saat ini juga bisa, dan itulah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap semua makhluknya. Yang dimaksud ala siratim mustaqim, Allah di atas jalan yang lurus, maksudnya Allah tidak berbuat dolim kepada makhluknya. Jadi meskipun Allah itu berkuasa terhadap makhluknya, terserah Allah melakukan apapun terhadap makhluknya, tapi Allah tidak pernah berbuat dolim kepada makhluknya sama sekali. Sehingga Allah tetap memberi rizki kepada manusia-manusia kafir. Kenapa? Karena Allah yang ciptakan makhluk itu. Allah ciptakan makhluk, Allah tanggung jawab kasih rizki. Maka meskipun kafir pun dikasih rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah nggak pernah berbuat dolim. Itulah makna ala siratim mustaqim ya tidak berbuat dolim tetapi Allah berbuat adil dan berbuat ihsan kalau Allah memberikan nikmat itu berbuat ihsan kalau Allah menghukum itu karena berbuat adil 57 fa in tawallau maka jika mereka berpaling yaitu tidak mau beriman faqad ablaghtukum maka sungguh fa in tawallau kalau kalian berpaling Fakad maka sungguh ablaq Aku sudah menyampaikan kepada kalian ma ursil tubih sesuatu yang saya diutus dengannya ilaikum kepada kalian. Wayastakhlifu dan akan mengganti Rabbi pemeliharaku qauman suatu kaum ghairakum selain kalian. Wala dan kalian tidak dapat memadrati Allah syai'an sedikitpun. Inna sesungguhnya pemeliharaku ala kulli atas segala sesuatu maha menjaga. Ayat ini isinya empat kalimat. Yang pertama, kalau kalian tidak mau menerima dakwah saya, saya sudah menyampaikan dakwah yang saya diperintahkan oleh Allah. Maksudnya Nabi Hud adalah tanggung jawab saya sudah selesai. Saya sekedar kewajiban menyampaikan. Kamu iman atau tidak iman bukan tanggung jawab saya. Jadi saya tidak akan susah gara-gara kalian kafir. Tidak akan. Kenapa? Kewajiban saya bukan menyebabkan kalian Islam semua, memasukkan kalian Islam semua. Tidak. Itu hidayah di tangan Allah. Tapi kewajiban saya hanya menyampaikan saja. Menyampaikan ma'ursil tu. Apa yang saya diutus dengannya. Apa yang diutus dengannya? Yaitu untuk mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua Rasul itu diutus dengan satu dakwah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya apa? Dalam ayat yang lain. <tuh> Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang isi dakwahnya sama ani'budullah asakanlah Allah wajitani ta'ud dan tinggalkanlah atau jauhilah taghut yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini surat An-Nahl ayat 36 sebagai penjelasan dari kata-kata ma ursil tubih sesuatu yang saya diutus dengannya yaitu untuk mengesakan Allah Subhanahu kemudian kalimat yang kedua maksudnya kalau kalian kafir Allah akan binasakan kalian setelah Allah binasakan Allah ganti umat yang lain maka kalimat yastakhlif Allah mengganti ini mengandung ancaman Allah akan membinasakan kalian setelah dibinasakan diganti kaum yang lain dan ini sunnatullah kalau ada orang-orang yang murtad maka Allah akan ganti yang lebih baik sebagaimana disebutkan pada ayat yang lain Allah mengatakan ya ayyuhal ladhina amanu wahai orang-orang yang beriman mayyartad an andini barang siapa yang murtad diantara kalian dari agamanya fasawfaya'tillahu biqawmi yuhibbuhum wa yuhibbuna maka Allah akan datangkan kaum yang dicintai oleh Allah dan mereka mencintai oleh Allah ini surat al-ma'idah ayat 54 Kemudian kalimat yang ketiga kata Nabi Hud waladadurunahushiyah. Kalian tidak bisa memahami Allah sedikitpun. Maksudnya dengan sebab kalian kafir itu tidak memahami Allah. Jadi Allah itu tidak menjadi lebih jaya, lebih kaya, lebih berkuasa dengan sebab orang pada masuk Islam tidak. Allah juga tidak menjadi lebih rendah atau lebih kerdil atau lebih kecil gara-gara semuanya kafir. Tidak. Allah tidak ada pengaruhnya kalau perbuatan hamba apapun tidak mempengaruhi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan dalam satu hadis qudsi yang terkenal dan ini hadis qudsi panjang tapi kita ambil yang bagian tengahnya saja yang berkaitan dengan bab ya ibadi wahai hamba-hambaku innakum lan fatadurruni kalian tidak mungkin bisa memberikan madarat kepada saya tidak mungkin bisa memberikan manfaat kepada saya. Justru Allah itu pencipta madarat dan manfaat. Yang bisa memberikan manfaat madarat hanya Allah. Sehingga kita tidak bisa memberikan manfaat kepada Allah. Atau memberikan madarat kepada Allah. Kalau kita nyembah Allah, itu manfaatnya untuk diri kita. Bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kalau orang berbuat maksiat, itu bukan memadarati Allah. Tapi memadarati diri sendiri. Karena orang berbuat maksiat mengotori hatinya sendiri sama sekali tidak memadrati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dia mengatakan inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Allah menjaga terhadap segala sesuatu. Ini ditafsirkan oleh para ulama, maksudnya adalah Allah pun juga pasti akan menjaga saya. Tidak mungkin Allah menyuruh saya untuk berdakwah kemudian saya ditelantarkan akan kalian bunuh. Enggak mungkin. Allah menyuruh saya, pasti Allah tanggung jawab menjaga saya. Nah, maka Nabi Hud di sini yakin akan dijaga oleh Allah karena dia disuruh oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Karena itu salah satu nasihat guru kami dulu ketika di pesantren, beliau mengatakan tidak mungkin Allah punya keluarga, kemudian Allah menelantarkan keluarganya, itu gak mungkin. Siapa keluarganya Allah? Keluarganya Allah disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Ahlul Qur'ani Ahlullah Ahli Al-Qur'an Itu adalah keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala Maka jadilah kita ahli Qur'an Siapa ahli Qur'an? Orang-orang yang membaca Qur'an Orang-orang yang mengamalkan isinya Qur'an Orang-orang yang mempelajari Qur'an Itu ahlul Qur'an maka guru kami meyakinkan kepada santri-santrinya, kalian belajar Quran di pesantren enggak mungkin ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada masa depan suram untuk santri enggak ada ya, pasti akan dimuliakan oleh Allah karena menjadi ahlullah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. 58 walamma dan tatkala jaa telah datang amruna perintah kami. Najaina kami selamatkan Hud dan Nabi Hud. Walladzina amanu dan orang-orang yang beriman ma'ahu bersama beliau. Bi rahmatin dengan rahmat minna dari kami. Wa dan kami selamatkan mereka min adzabin dari siksaan ghalidhin yang kasar. Yang dimaksud amruna perintah kami adalah siksaan kami. Siksaan disebut perintah karena siksa Allah tidak muncul kecuali atas perintah Allah. Allah suruh malaikat ini kirim siksa, nah, terjadi siksa. Jadi siksa itu tidak datang mendadak tiba-tiba tanpa perintah Allah, enggak. Turun siksa kalau Allah perintahkan. Allah suruh siksanya datang, baru datang. Allah enggak suruh, enggak akan. Malaikat enggak berbuat apapun kecuali diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak mungkin malaikat tiba-tiba marah kepada manusia yang ada di bumi, langsung malaikatnya nyiksa langsung manusia tanpa perintah Allah, enggak mungkin. Oke? pasti mereka nunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena para malaikat kalau melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Allah, oleh Allah, berarti mereka sudah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum disuruh kok sudah melakukan. Surat At-Tahrim ayat 6. La ya'sunallaha ma amaruhum. Mereka tidak akan durhaka kepada Allah apapun yang diperintahkan oleh Allah. marun dan mereka hanya melakukan apa yang mereka disuruh oleh Allah. Yafalun melakukan mayuk marun apa yang disuruh. Berarti mafhum khalafahnya kalau tidak disuruh nggak akan melakukan. Maka tidak akan malaikat menyiksa tanpa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah rahasianya siksa Allah disebut apa? Amruna, perintah kami. Apakah azabin qalid? siksaan yang keras. Siksaan yang keras ini disebutkan pada surat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Surat Al-Haqqah ayat 6. Adapun ada mereka dibinasakan dengan angin sor sorsor yang melampaui batas. Jadi angin itu ada aturannya ketika berhembus, tapi ini anginnya melampaui batas, semestinya dia berhembus 100 misalnya kecepatannya. Ini kecepatannya bukan 100 lagi, tapi seribu nah, menghancurkan semuanya. Maka disebut angin sor sor, sor pertama itu adalah sangat dingin. Sor kedua ini maksudnya adalah dia sangat keras suaranya dan sangat keras berhembusnya. Jadi tiga sifatnya berhembusnya keras sehingga merusak. Suaranya keras sehingga merusak telinga. Dinginnya dahsyat sehingga merusak tulang yang tertusuk dengan dingin tadi. Inilah angin sor-sor yang disebut sebagai bin waliyyat. Kemudian Allah menutup cerita tentang kaum ad mengatakan, Dan itulah kaum ad. Jahadu mereka telah mendustakan biayat rabbihim dengan ayat-ayat pemelihara mereka wa dan mereka telah mendurhakai rusulahu utusan utusannya Allah wataba'u dan mereka mengikuti amro perintah kulli jabarin setiap sombong anidin yang membangkang kaum ad kenapa disebut dengan tilka kok bukan zalika karena ad ini adalah jamak dan kaidah dalam bahasa Arab kullu jam'in setiap jamak itu mu'annas berarti digunakan kata-kata tilka apalagi at ini kan nama Kobilah Kobilah itu pakai tak marbutoh ini berarti mu'annas maka pantas digunakan kata-kata tilka ini sudah benar jadi yang belajar bahasa Arab paham kenapa kok di sini tilka kok tidak zalika ya karena at adalah apa mu'annas karena dia itu kobilah dan karena dia itu jamak Kemudian disebutkan di sini, kaum Ad itu mendustakan rusulahu, rasul-rasul Allah. Padahal Allah hanya kirim satu rasul, yaitu Nabi Hud saja. Nah, jawabannya sudah dijelaskan dulu. Bahwasnya siapapun mengkafiri satu nabi, sama dengan mengkafiri semua nabi. Kenapa? Karena semua nabi ajarannya sama. Menyuruh untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama mereka satu, yaitu Islam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. al abal anbiyau abnau allatin bahwasanya semua nabi itu adalah auladu allatin ummahatuhum syatta ibunya beda wadinuhum wahid tapi agamanya satu hadis mutafaqun alaih maksudnya syariatnya beda tapi agamanya satu yaitu islam atau mentauhidkan mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala Itulah rahasianya disebutkan kata-kata rusulahu padahal rasul yang diutus hanya satu saja. Kemudian yang dimaksud anit membangkang itu adalah menolak kebenaran. Maka kata-kata jabar yang artinya sombong menurut tafsir Baghawi itu berkaitan dengan kata-kata anit. Ya, sombongnya bagaimana? Sombongnya menolak kebenaran. Kebenaran disampaikan ditolak. Itu namanya anit. Maka siapapun yang sombong berarti sudah mendapatkan ancaman dari ayat ini. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Sofwatut Tafasir bahwa setiap ayat yang bicara tentang orang-orang kafir maka mengenai juga kepada orang muslim yang bertingkah seperti tingkahnya orang kafir tersebut. Yang dimaksud Jabarin Anid di sini kan orang kafir kan? Tapi kalau ada orang muslim bersifat seperti sifatnya orang kafir, dia jabar, dia sombong, dia anid, dia menolak kebenaran. berarti sudah terancam dengan ayat ini juga. Yaitu kaidahnya mengatakan kullu ayatin warodat fil kufar. Semua ayat bicara tentang orang kafir. Tajurru bidhailiha usatal mu'minin. Maka juga menyeret semua orang-orang beriman yang maksiat sebagaimana maksiatnya orang kafir tadi. 60. Wa'udbi'u dan mereka diiringi fi hadhihi dunya di dalam dunia ini laknatan dengan laknat dari Allah Subhanahu wa taala wa qiyamah dan juga besok pada hari kiamat ala ketahuilah inna adan sesungguhnya kaum ad kafaru rabbahum telah kafir kepada pemelihara mereka ala ketahuilah wa'dan binasa li'adin bagi kaum ad kaum Hudin yaitu kaumnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Ayat ini menunjukkan bahwasanya mereka dilaknat dua kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dilaknat Hafi hadhihi dunya demikian juga di akhiratnya dilaknat maka laknatnya dobel terhadap mereka. Laknat itu apa? Dijauhkan dari rahmat Allah. Makanya turun siksa. Orang-orang yang jauh dari rahmat Allah kena siksa. Orang-orang yang kena rahmat Allah jauh dari siksa. Makanya disebutkan kalau ada afat turun dari langit, maka orang-orang yang memakmurkan masjid dijauhkan dari afat tersebut. Umarul masajid. Ida ahatun minas umzilat. Kalau ada penyakit dari langit diturunkan, surifat an umaril masajid dipalingkan dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Kenapa? Orang-orang yang memamorkan masjid ini mendapat rahmat Allah. Sehingga dijauhkan dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah orang yang kena siksa berarti jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis riwayat bayi dalam syabul iman. Derajat sanatnya ta'if, tetapi maknanya sahih, sebagaimana dikatakan oleh al-imam al-bayhaqi rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata-kata bu'dan sebagaimana yang lalu ini bisa diartikan dua, bisa diartikan binasa, bisa diartikan jauh dari dari kata-kata ba'id. Ba'id itu jauh, maka kalau diartikan jauh maksudnya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dua makna ini berkaitan. Orang binasa kenapa? Karena jauh dari rahmat. Jauh dari rahmat akhirnya gimana? Akhirnya binasa. Sama saja akhirnya. Sampai di sini sudah selesai kisah Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Kemudian pada ayat 61 dan seterusnya Allah bicara tentang kaum Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Wa ila Samuda dan kepada kaum Samud akhahum saudara mereka. Maksudnya kami utus saudara mereka Saliha yaitu Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dimaksud saudara ini adalah saudara senasab. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya beda agama itu tidak menyebabkan nasabnya putus. Panjenengan muslim, ada kerabat panjenengan kafir, tetap dia kerabat. Enggak menjadi putus. Allah saja menyebut Nabi Soleh sebagai akhahum saudara mereka. Jadi kalau ada orang mengatakan saudara saya yang kafir, itu enggak salah. Memang dia saudara, apa salahnya mengatakan saudara? Atau seperti sebagian penceramah mengatakan saudara-saudara kita dari kalangan nasrani, nah, itu menurut saya juga nggak salah. Karena maksudnya saudara sesama manusia. Karena manusia itu sebenarnya bapak ibunya satu. Nabi Adam alaihissalam. Kalau yang dia maksud adalah saudara sesama agama, nah itu jelas salah. Tapi kalau maksudnya adalah saudara sesama manusia, nggak ada masalah, insyaallah taala. Kemudian faedah yang kedua, ini nama-nama Nabi, ini perlu kita hafalkan, Nabi Soleh dan sebagainya, dan bisa kita gunakan untuk nama anak-anak kita. Tapi memang rata-rata nama Nabi yang ada dalam Quran bukan nama-nama Arab. Aslinya bahasa non-Arab, tapi kemudian masuk dalam bahasa Arab. Ibrahim itu aslinya dari bahasa Ibrani. Kalau di bahasa Arab kan artinya abun rohim, bapak yang kasih sayang. Nah, asalnya dari Ibrani kemudian masuk dalam bahasa Arab menjadi Ibrahim. Nah, Nabi Saleh ini bagus untuk nama. Ya. Saleh artinya orang yang saleh, orang yang baik. Dan orang yang saleh itu definisinya adalah orang yang melakukan dua hal. Satu, melaksanakan kewajiban kepada Allah. Dua, melaksanakan kewajiban kepada makhluk. Nah, itu baru saleh. Kalau hanya melaksanakan kewajiban kepada Allah saja, tapi kewajiban kepada makhluk tidak dilakukan, bukan soleh, tapi setengah soleh atau semi soleh. Atau sebaliknya, kewajiban kepada makhluk dia tunaikan, tapi nggak pernah sholat, berarti nggak menunaikan kewajiban kepada Allah, itu juga tidak soleh. Akhlaknya baik sama manusia, tapi sama Allah akhlaknya bejat karena tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Nabi Saleh mengatakan ya qaumi wa hi qaumku. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Saleh hanya diutus kepada kaumnya saja. Dan semua nabi memang hanya diutus kepada kaumnya selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubudullaha sembahlah Allah. Malakum tidak ada bagi kalian min ilahin ghairihi dari sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abbas mengatakan semua kata-kata Ubudullah dalam Quran maksudnya adalah esakanlah Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat di dalam kitab Tafsir Baghawi penjelasan tersebut. Kenapa hanya Allah yang disembah? Karena huwa dia adalah angsyakum telah menumbuhkan kalian minal ardi dari bumi. Yang dimaksud menumbuhkan adalah menciptakan awal jadi awal penciptaan manusia dari tanah. Memang kita diciptakan bukan dari tanah, tapi dari air mani orang tua kita. Tapi asal muasal manusia dari tanah, maka disebutkan dengan kata-kata angsha menumbuhkan yaitu penciptaan awal. Maka kata-kata angsha ini tafsirannya adalah pada surat as-sajdah ayat 7 Allah mengatakan wa badaa dan Allah memulai khalqal insan penciptaan manusia mintinin dari tanah yaitu ketika menciptakan bapak kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian wasta'marukum dan Allah menjadikan kalian pemakmur fiha di dalam bumi. Jadi Allah menjadikan kita yang memakmurkan bumi, yang tinggal di bumi. Karena dulu sebelum kita memakmurkan bumi, sudah ada makhluk yang lain yaitu dari kalangan jin-jin yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka suka berbuat maksiat di bumi ini akhirnya dibasmi oleh Allah. Setelah mereka dibasmi, diganti oleh Allah diisi manusia. Itulah makna istamarakum fiha, yaitu setelah dibasminya jin-jin kafir tersebut. Fastaghfiruhu, maka kalian istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, tubu kemudian tobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud istighfar di sini minta ampun dari kesyirikan sehingga maksudnya adalah minta ampun dengan cara iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para ulama tafsir mengatakan al istighfaruhuna al iman. Istighfar yang dimaksud di sini adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengatakan astaghfirullah to karena dia mereka masih kafir. Untuk kita yang sudah iman, istighfar itu kita mengucapkan astaghfirullah. Tapi orang-orang kafir yang disuruh untuk istighfar, maksudnya istighfar dari syirik menjadi orang yang muslim. Mengucapkan apa kalimat yang menyebabkan dia masuk Islam. Kemudian, inna rabbi sesungguhnya pemeliharaku, koribun, maha dekat, mujibun, maha mengabulkan doa. Apa makna maha dekat ini? ditafsirkan pada surat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan <tuh> Wa idza sa'alaka ibadi dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku fa inni qaribun maka sesungguhnya aku maha dekat. Dekat gimana? Dekat maksudnya uji budak watada daan. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa ketika dia berdoa kepada saya. Karena itu adabnya orang berdoa jangan teriak-teriak. Karena Allah itu dekat sama kita. Sehingga dulu para sahabat Nabi ketika safar naik takbirnya keras-keras. Turun tasbihnya juga keras-keras. Nah, oleh Nabi disuruh pelan-pelan aja. Udah, nggak usah keras-keras. Kenapa? Kalian itu menyeru zat yang maha dekat. Zat yang maha mendengar. Sehingga nggak perlu keras-keras. Kalian malah menyiksa diri kalian sendiri. Safar sudah lelah, kehausan, takbirnya keras-keras, tambah haus lagi. Nah, maka jangan menyiksa diri. Makanya pada ayat tadi disandingkan antara korib dengan mujib. Karena itulah tafsirannya. Ya. Allah maha dekat bukan berarti zatnya Allah nempel pada tubuh kita, bukan. Karena Allah tidak seperti makhluk. Maka yang dimaksud maha dekat yaitu mengabulkan doanya orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 62 Qalu mereka mengatakan Ya Saleh Wahai Saleh Qad kunta sungguh adalah engkau Fina di tengah-tengah kami Marjuan diharapkan Qabla sebelum ini Maksudnya sebelum ini Sebelum dakwah ini Sebelum ucapanmu ini Kamu dulu kami harapkan Diharapkan apa? Yaitu kami harapkan sebagai pentolan atau sebagai tokoh di tengah-tengah kita. Tapi gara-gara kamu sekarang menyelisih adat kita, kami nggak mau lagi menjadikan kamu sebagai tokoh. Jadi Nabi Saleh ini ternyata di masyarakatnya sudah orang mulia sebelumnya, Pak. Sebagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sebelum jadi Nabi itu sudah populer di mana-mana. Namanya Muhammad Al Amin, Muhammad yang terpercaya, nggak pernah dusta sama sekali, sangat amanah orangnya, akhlaknya baik, semua orang mengakui. Nah, Nabi Soleh juga begitu. Engkau dulu kami harapkan jadi tokoh kami, tapi sekarang kamu menyelisih adat kami, kami nggak mau. Nih. Maka yang mereka beratkan dari Nabi Soleh satu ya, nyelisih adat. Makanya mereka mengatakan atanhana, apakah engkau melarang kami? Anak Buddha bahwa kami menyembah maya Abauna, apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Nah, berarti kan menyelisih adat. Adatnya nenek moyang menyembah Tuhan. Nah, kami juga menyembah Tuhan arca-arca ini. Nah, kamu menyuruh kami menyembah Allah saja, tidak menyembah arca. Ini berarti menyelisih adat. Karena itu dari ayat ini kita ambil dua pelajaran. Pelajaran pertama, tarkul 'adah adawah. Bahwasanya meninggalkan adat sama dengan permusuhan. Karena itu, kalau kita berdakwah perlu cerdik bagaimana caranya supaya orang menerima, Oke? Kalau itu adalah apa? suatu adat yang sudah apa namanya yang sudah mengakar di masyarakat. Kalau tidak berhati-hati, bisa dakwahnya tidak berhasil. gara-gara apa? Mereka susah untuk meninggalkan adat tersebut. Kemudian pelajaran yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan apa namanya menyelisih adat itu dianggap apa namanya dianggap sudah sudah lepas atau sudah menjadi musuh bagi uh, mereka semuanya padahal sama sekali tidak mengadakan permusuhan sebenarnya tetapi dianggap sebagai memusuhi orang-orang yang uh, biasa melakukan amalan tersebut kemudian terakhir wa dan sesungguhnya kami fi syakin sungguh berada dalam keraguan raguan mimma tad'una dari apa yang engkau mengajak kepada kami ilaihi kepadanya muribin yang menyebabkan ragu-ragu jadi dakwahnya nabi hud alaihi tidak uh, di, di apa tidak diterima oleh kaumnya karena mereka ragu-ragu untuk menerimanya padahal sudah yakin uh, apa yang didakwahkan oleh Nabi Hud alaihi salatu Wasallam ini pasti adalah kebenaran inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah beberapa ayat yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini betul dari Allah kalaupun ada salahnya wa dan sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan 64 sampai dengan 64. <tuh> tidak ada pembahasan baik kalau tidak ada maka di sini di mushaf kiraah ibnu kathir panjenengan lihat pada bagian e, samping ya kemudian di situ ada penjelasan pada kata-kata jaa amruna jaa amruna umbul wajahan riwayat kumbul membaca dengan dua macam bacaan. Yang pertama, tahqiqul hamzatil ula. Hamzah pertama dibaca tahqiq, yaitu jelas. A. Watashilul hamzatil thaniyah. Dan hamzah yang kedua dibaca tashil, yaitu tidak begitu jelas. A. Maka prakteknya adalah jaam. Am. Am. A ini tahkik Am nah, Am yang kedua itu itu tashil Wahwal muqaddam dan itulah yang lebih bagus jadi untuk riwayat kumbul jadi gini Ibnu Kasir kan punya dua murid satunya bazi satunya apa kumbul nah yang riwayat kumbul ini adalah cara membacanya dua ya satunya bazi ya lupa saya yang riwayat kumbul ini adalah e, cara membacanya dua. Yang pertama dengan cara tadi jaam runa. Kemudian cara yang kedua adalah tahki kulham ula. Hamzah yang pertama Nabi dibaca jelas wa ibdalul tsaniyah alifan. Kemudian Hamzah yang kedua dibaca alif maal maddil dil bersama dengan mat yang panjang. Praktiknya gini. Jaamruna. Jelas ya? Jadi yang kedua wa ibdalul hamzati tsaniyah alifan. Hamzah kedua diganti alif. Berarti enggak ada harokatnya Kemudian karena ketemu dengan mim sukun, maka menjadi mat. Matnya jadi, pan jadi panjang sekali. 6. Saya ulangi lagi jam ja, runa ja empat harokat karena dia adalah mat wajib untuk ibnu kasir empat harokat kemudian a panjangnya sampai enam ketemu dengan mim a -am. coba panjang dengan dengarkan kemudian diterukan ini ja, runa monggo ja empat kemudian a enam m mm, am nah, ini bacaan yang kedua ini maksud dari tulisan di sini tapi nggak pernah kita baca memang kita biasanya membaca dengan bacaan yang e, riwayat satunya yaitu ja amruna ja dua harokat kemudian amruna nah, lebih ringan karena hamzahnya dihapuskan maka totalnya ada tiga bacaan bacaan ja amruna atau ja amruna atau ja amruna wallahu alam bisawab walhamdulillahi rabbil alamin allahumma shalli ala muhammad wa ala ali muhammad allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا هم ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين